ini sudah di semprot dan ada yang terbakar. Ini orang yang tidak membuka, dan sebentar kita akan lihat benarkah ada yang menanam padi dan bagaimana kondisi yang rawahnya atau sawah yang dalamnya. Nah ini guys, ini adalah padi yang berhasil tumbuh, suburnya minta ampun, subur sekali, subur. Tetapi untuk di persawahannya yang berair ini begini keadaannya. Nah ini karena ada hampir seminggu tidak hujan sehingga bisa surut. Tapi ini mau hujan lebat lah ini. Kapan hujan lebat ini tidak bisa lagi ditanam, tenggelam. Sehingga yang di bawah sana itu dia muka naik di sini ditanaminya. Jadi ini membuktikan bahwa ada saja anggota kelompok tani kita yang memiliki inisiatif untuk tetap menanam, tapi di bagian bukit-bukitnya. Bahkan ada di sana ada hampir setengah hektar itu dari 4 orang yang menanam padi gunung atau padi bukit. Bagus, luar biasa bagusnya. Sementara sawah rawa tidak bisa diapa-apakan. Ini sawah sampai di ujung sawah ini. Dulu pernah terbuka, sekarang tidak bisa. Faktornya adalah pengendalian rumpungan rumput dengan irigasi yang tidak normal. Ini habis dibabak sudah. Hujan lagi nih guys.